Halo teman-teman semua, selamat siang, selamat datang kembali di Keluarga Moda Norway. Selamat sore, selamat malam, dan juga selamat pagi untuk kalian semua. Nah, di kesempatan kali ini, ku ajak kalian semua dimanapun berada pergi ke rumahnya mertua. Hari ini cuacanya terang, nanti akan mendung teman-teman. Nah, kemarin tuh malah seharian hujan. Nah, hari ini suhunya dalam 24 jam. Jam 6 derajat sampai 15 derajat saja, padahal ini musim panas loh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, tidak lupa bahagia. Nah, di setiap musim panas pasti di taman itu akan didatangkan hewan dari petani teman-teman. Nanti di saat musim gugur tiba, hewan-hewan ini pulang kembali ke rumahnya sang petani. Nah, hari ini kita mau ke rumahnya mertua. Kita ke sana, kita mau kasih kerjaan ke mama mertua. Ya Allah, mantunya begitu tega ngasih kerjaan ke mertua. Hari ini kita mau ke sana itu mau minta tolong motongin celana. Nah, ini celanaku. Dulu itu barusan beli gitu ya. Mau dipotong enggak ya, mau dipotong enggak usah lah, dilinting aja, dilipat-lipat gitu ya. Tapi itu enggak praktis teman-teman. Akhirnya hari ini okelah, kita ke mama mertua minta tolong potongin lah celana Pak Sukerja, juga mau dibenahin. Ini juga celanaku. Ini enggak kebesaran teman-teman, tapi kepanjangan. Di Norway itu celana itu panjang-panjang banget. Sangat jarang sekali beli celana enggak dipotong. Selama di Norway beli celana nggak dipotong itu satu kali teman-teman. Ini celana yang besar dari atas ke bawah. Ini sudah diukur, nanti tinggal jepit-jepit gitu. Biasanya ngukurnya di sana kadang saya yang motong, kadang mama mertua yang motong. Jadi aku yang motong ya mama ya, ya udah potong gitu. Ini jaketnya Pak Su, ini jaketnya kita teman-teman. Ini juga mau dipotong. Bukan dipotong. Waktu musim dingin, ketarik-tarik, kita gulung-gulung di salju. Jadi sobek, merembet-merembet gitu teman-teman. Jadi ini mau dijahit. Ini punyaan Pak Su. Tahun kemarin nggak dipakai. Di sini ini ada lubangnya. Nih, sobek-sobek nih. Ini nih bukan jaketnya Pak Su yang favorit gitu. Bukan, karena ini belinya itu terpaksa. Dulu Pak Su jenguk anak istri di saat musim salju. Jadi berangkatnya kan dari rumah ke bandara itu kan mobilnya diparkir di bandara di sana. Langsung masuk ke bandara gitu. Nah, Indonesia itu kan hawanya panas terus. Nah, sepulang dari Indonesia, Pak Su kedinginan karena itu minus 25 atau berapa, nggak punya jaket. Jadi ini belinya di bandara. Di dalamnya ada saku. Jarang loh ada jaket di dalamnya ada saku. Biasanya hanya di luar saja. Ini ukurannya S, jaket musim salju walaupun ukuran S itu seperti ukuran M teman-teman. Oh, jaket ini jaket untuk khusus cowok, jadi kalau dipakai untuk cewek itu ya Allah kok batuk ya. Kaos panjang seperti ini saya pakai setahun penuh. Nah, seperti ini saya punya jaket, tebel banget. Itu jaket cewek tapi saya sudah nggak pakai, masih ada disimpan. Jaket, sepatu, pakaian ada yang dijual untuk cewek cowok. Nah, kalau yang ini khusus untuk cewek. Pak Su sudah selesai mandi, kita mau ke rumahnya mertua. Anak lanang yang paling sering minta tolong jahitin dan gratis teman-teman. Nah, kalau di toko motong celana aja itu sekitar 250 atau 300 atau 350, sekitar segitu. Alhamdulillah mertua aku bisa jahit sendiri. Sehat-sehat ya mama mertua, ya Allah sehat-sehat. Amin. Nah, ini garasi penyewaan buat sepeda. Caranya itu lampunya otomatis. Kita panasin. Itu untuk buka, jadi otomatis. Halo.
Udah. Main menogam lagi. Ya, boksan, boksan. Ya. Ya, pada umi kisan. Ya, ya, ya. Pulangnya muda. Ya. Ya, boksan saya soto. Ja, men takk for at dere gir litt arbeid. Gi meg litt arbeid. Ja. Nah, tulisannya ini bahasa Finlandia, Denmark, Sweden, Inggris. Norway nggak ada, kita minum coklat atau kopi, double kopi. Air panas juga ada. Nggak usah di stop, kita tambah lagi. Terima kasih. Itu asli kopi itu. Asli kopi dari pohon. Nah, celana yang kita potong sudah selesai. Ini keesokan harinya, teman-teman. Jadi, belum ada 24 jam sudah selesai kilat ya kerjanya mertua. Ini juga kita potongin. Tuh, hasilnya hasilnya perfect, cantik. Ini punya Pak Su, sudah selesai. Nah, jaketnya ini di bawahnya, di pinggangnya itu bisa dikecilin tuh. Jadi, seperti ini loh, seperti ini. Jadi, anginnya nggak masuk dari sini, dari bawah sini. Dan yang dibenahin, yang ditempel itu cuman satu kantong, karena yang ada lubang hanya satu kantong. Tuh, tempelannya kainnya hitam. Jadi sudah siap untuk musim winter. Nanti kita suruh anak lanang pakai ini di saat musim gugur. Ini cocok ini, karena tebalnya itu perfect. Juga musim salju juga bisa. Nah, ini punyaan kita. Ya Allah, ada tisunya, kirain dikasih apa gitu. Mengharap, ya Allah. Nah, ini kantongnya ada dua, yang di sebelah sini dan di belakangnya, dan di sini juga jahitannya tuh. Mana nggak kelihatan hasil jahitannya, nggak kelihatan teman-teman, mulus. Di sini nih, tuh, ini yang asli, dan yang ini nih yang dijahit mama mertua, tuh, sama ya. Sudah siap, ada dua, kiri dan kanan, nggak kelihatan mana. Nggak kelihatan teman-teman, benar-benar sudah siap menyambut salju. Kita gulung-gulung nanti sobek lagi. Hati-hati ya, sabuknya itu saya lepas jadi nggak mengganggu mama mertua. Ini panas, musim panas itu suhunya itu lebih banyak di bawah 20 derajat daripada di atas 25. 30 itu jarang sekali. Sudah itu Pak Su, tanya anaknya. Nah, sudah dulu itu tadi saya bercerita. Ini sepertinya buat pertama kalinya saya bikin vlog menceritakan minta tolong ke mama mertua. Ya, itu tamu. Kirain sobek. Ini isinya bulu, teman-teman. Kita ambil ya bulunya ya. Tuh. Jadi isinya bulu burung merpati putih. Burung-burung merpati. Bantalnya kita juga seperti ini, isinya bulu-bulu. Keluar dari lubang masa kecil, bantalnya dari kapok apa ya? Sudah puluhan tahun nggak ngomong. Sepertinya itu iya, tapi kok di mulut kayaknya aneh gitu ya. Apa itu? Ngambil sendiri di pohon apa itu ya? Ya Allah, jadi ingat aku. Pohon apa itu ya? Buahnya itu bergelantungan panjang-panjang seperti ini buahnya. Hii,
gitu. Nanti kalau apa sudah kering itu pada meletek, ada yang meletek. Nanti kalau anginnya kencang berterbangan. Dulu waktu aku kecil itu di rumahnya orang tuaku itu ya, di perkarangan itu ada pohonnya teman-teman besar banget bener. Waktu aku kecil itu pohonnya enggak hanya satu. Di itu lahannya mertua di sini, lahannya itu di belakang rumah itu perkarangan itu ditanamin buah-buahan. Kalau di Indonesia kelapa, kapok, pohon randu. Ya Allah, sudah puluhan tahun aku nggak ngomong pohon randu, ingat loh. Ya Allah, pohon randu, pohon jengkol, pete, kelapa, apalagi itu ya, itu buat sayur-sayur itu apa? Yang bergelantungan, pepaya, nangka, ada pohon bambu. Wah, pokoknya banyak. Jadi ingat masa kecil, sudah dulu ya, ini nanti ngalor ngidul ngetan ngulon.